everyone, it's Bisep, dan di video kali ini kita bakal lanjutin game Dread Out-nya ya guys ya. Seperti kalian lihat tuh kabarnya, teman kita sampai sana masih ngumpuk-ngumpuk semak-semak ya. Waduh, gak apa-apa keluar gitu. Coba sini, hey. Ngumpuk-ngumpuk nih. Mau jalan dia. Set. Wey, sini. Apaan sih? Aduh, anak-anak, mau kemana kalian? Jangan wow. Kumpuk-kumpuk semak-semak, tiba-tiba nemu aja jalan. Bu Siska, tungguin Sally dong. Waduh, tinggal konten, wow. Hei, jangan jauh-jauh, tunggu. Oke. Hei, Besti, ikutin aku. Oke, nice. Ini pada... Jangan semua nih, ulahnya si Doni nih, ya. Kumpuk-kumpuk semak-semak. Ini sih, nemu aja. Ini bisa ke bawah kan? Gak bisa ya. Oke. Kalian ini kalau ada apa-apa ibu kan yang tanggung jawab. Ada rumah ini kena bencana deh. Oke, bisa ke bawah kan? Wow, ada apa yang ngeblokir, lupa namanya. Barir ya. Ini ada apa-apa ya, nggak bisa berenang padahal pengen coba. Kita lah ya. Ceritanya. Waduh, oh enggak, kira nyangkut. Kita ikutin aja nih guru dan teman-teman kita. Tuh, ini ke atas. Oh, capek ya, capek, ngos-ngosan dia, kasihan. Dia akan lari. Dia kan ada stamina nya. Ke atas ini, apakah ada sesuatu? Oh, enggak ya. Nggak bisa dieksplor lagi kan? Nah, baiklah. Oh, kirain dia ngos-ngosan, ternyata enggak. Tapi terbengkalai juga nih. Wow, ini kayak gede juga nih kenapa. Teman-teman kita berhenti sih. Halo. Aneh gini ya. Nama kotanya seperti sengaja dihilangkan. Oh, tempatnya diasingin kali ini, Bu. Iya, Bu. Pasti disengaja ini. Ada apa ya? Aneh banget. Udah yuk, serem. Lihat nih, Sally sampai merinding. Aduh, kasihan dia. Ngapain juga sih kita kesini? Takutan. Emang gak bisa pulang aja? Nah iya, mungkin ini aja. Akibat bencana alam. Bangunannya banyak yang masih utuh. Ya tapi gak berpenghuni, buat apa? Kalian masih utuh sih, masih utuh. Oh, tujuan diperbarui. Jangan terusan dong. Udahan. Gak jadi. Kamu benar ya. Kita susul yang lain. Kita susul yang lain dulu. Kita pergi sebelum keburu-buru. Nah ya. Oh, apa nih ada iklan tuh? www.billboard.co.id. Wow. Oh, ada tempat bengkel. Ambil ban. Bikin betul traktor Anda. Wow. Wow. Ada apa aja? Ada dia di sini. Udah ya. Kita cek aja. Oh, ada suara ayam. Ini ada pintu, bisa dibuka? Gak bisa. Iya, ada lah nih. Ada biru-biru, apakah ada petunjuk? Apaan tuh? Itu ada suara anak kecil sih. Coba bentar, posisinya kurang enak. Nah, tiba-tiba ada biru-biru apa ini? Waduh, ini ceritanya apa ini? What? Kenapa ada suara-suara sih? Coba bisa dibuka nggak? Atau bisa? Nggak ada yang bisa dibuka. Ini kita ditinggal guys sama rombongan yang lain. Ya mah belum anaknya kepoan. Ini deh. Udah cukup. Itu ada biru-biru. Oke, bestie. Oh, masih udah setia juga nih.
Sel, nggak lama lagi kamu lulus loh. Tapi saya bikin tahu mau kemana. Ya konsultasi dong ke Beta. Tapi ada biru-biru. Takutnya ada meski. Oh ini bisa. Walah. Oke. Medali prajurit. Oke, itu aja. Bagus lah ya. Seenggaknya nggak ada yang meski. Ini di episode kali ini kita explore kota ini ya guys. Aduh. Juga gedung buat acara perpisahan atau nikah atau apa. Wah, ini kertas pertebangan ya. So, saya udah mau mendung ya kan, pasti pada kebal buat explore tempat kayak begini gitu. Mau pisah acara. Ada pom bensin. Kayaknya kita eksplornya terlalu dalam sampai ke sudut-sudut begini. Rata-rata. Oh capek nih, ngos-ngosan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Lanjut aja. Set. Kita nggak ada interaksi apapun gitu. Pasti kita. Wah Eden, harga premium masih 700 perak. Oh ya? Yeah? Terus udah aja ya? Yeah. Ditinggalin kayak gini nih kota. Gimana sih pemerintah kita? Okay. Ada, oh apa tuh? Yang terang-terang. Oh, ada lagi. Oke, okay, medali diberikan kepada prajurit bisa berjasa bernama Amir. Oh, Amir. Udah gak ada apa-apa. Ada bus, ini nabrak. Ya. Oh itu ada apa tuh? Ini rumah ini. Oke juga loh. Ini ada akses. Oke, nanti kita cek. Kita coba kesini dulu lah ya. Electric Age. Oh ada suara musik. Sekitar 1.03. Oke, aku harap nggak copyright lah ya. Ini apa nih? Oh, ada item. Oh, dokumen ya. Hmm. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Kalau oh, kalian mau. Nah, aku bacanya juga kalau abis apa tuh namanya? Abis selesai nge-record juga. Apakah bisa dibuka? Bawa aja deh achievementnya kalau ke orang telepon. Asik, senang ngasih sih gak bisa. Enggak, meski kita setiap buat nungguin. Jangan jarang, emang kalau cewek temenan sesetia itu ya. Ini apa nih? Oh, jurang. Set. Hari juga. Dari belakang-belakang. Wow, ada item apa nih? Oh, waduh, benda ini terasa memacau kota goib. Waduh, curious ya, mau curious. Ini ke atas kosong. Ya dikasih garis. Oke, okay. Nggak apa-apa. Nah, itu jalan yang tadi kan? Coba, bisa. Ya, sebentar juga. Oh, garing, gak sih bisa. Haha, nyempil kan, tempatnya. Oke. Okay. Well, at least kita ikut seenggaknya kita nggak harus udah nyempil lah. Pom bensin tadi kan udah. Makanya, ada suara anak kecil sih. Tahu nih cewek bigo kan, masa iya sih ada suara ayam.
Sekarang parkir. Ya, gerobak-gerobak nih. Apa nih? Wow. Bang, air putih jatuh satu. Gak ceritanya bisa kayak gini. Ya mana gue tahu. Bisa kosong kayak gini. Coba lu pikir, kita kan pengunjung. Tahu sama begini. Kita tambal ban lagi. Ini apa nih? Bensin ya? Bensin sebotol. Sebotol berapa ya? Saya bukan. Wah, ada tubuh. Apa lagi? Hop. Namanya Juno soalnya. Kita cek guys ya. Kita dapat item apa aja sih? Oh, dapat medali sama Kyoris. Terus apa ini? Jembatan yang menghubung ke jalan utama telah runtuh, semua tanpa tertarik untuk melihat ke dalam. Oke. Diary misteri. Diary depresi. Kita mau kemana? Kemana aja? Nama juga explore. Udah lu ikut aja. Ya banget ya. Oke. Okay. Aduh, capek ya nih. Larian terus, kamu gak capek ya? Saya aja capek loh. Ini tidak ada sesuatu hal lagi. Item lagi. Eh, lihat nih, gede banget. Oh iya, gede banget. Apanya? Ada item. Oh, ini dia. Pembantaian di SMA berlangsung. Wow, satu kota di tempat awasi sebuah SMA. Wah, jejak kelas yang ini tadi nih. Hati dan dia jasad Soeharti ditemukan oleh polisi menguntung kali ini peristiwa terjadi di kelas 1D. Wow, 1D One Direction. Canda One Direction. Oke. Okay. Ini semuanya ngumpul di sini. Wow. Ini nunggu-nunggu aja. Mending kita pulang aja. Gimana guys? Yuk kita pulang aja yuk. Masa iya sih kita masuk tempat beginian? Oke, okay, taksi. Wow. Eh, bangku itu mirip banget ya sama yang biasa kita tongkrongin waktu SD. Oh, wah gila bestian dari duduk SD ya. Keren banget, masih awet sampai sekarang. Jadi ingat pertama kali kita kenal. Masih ingat kan? Nggak tahu. Ya, lagi pada curhat. Kita pada mau lihat-lihat ke dalam. Yuk. Ntar deh. Tampar. Oke deh, situ yang rugi. Keren ya, kayak ditampar segala. Eh, iya, kalian pada mau kemana? Kalian berdua tunggu di sini aja ya. Hei, hati-hati. Ya, dicekrek. Butuh pijet kalau gini sih. Oh iya. Waktu itu ini kan cuacanya agak mendung, kayak gini. Jemputan kita nggak datang-datang. Kita langsung nyambung kan? Kita langsung nyambung kan? Ingat nggak? Linda ngambek kan? Waktu pramuka zaman SD. Mau jawab tuh Ir. Siapa ya guru yang waktu itu? Yang nyamar jadi pocong? Gue sampai panik. Tapi lo takut aja enggak? Terus lo timpuk pakai batu. Aduh kasihan ya tuh gurunya. Ukurannya lebih mirip bata. Yang apa? Jadi kosong. Oh ditimpuk batu. Kalau dipikir-pikir lo tuh kayak bodyguard gue ya. Gratisan tapi. Justru elu kau tahu.
ya kan teh? Ikutin gue mulu. Eh, udah lama ya gue gak panggil lo teteh. Waduh, pending tuh. Eh, ntar dulu. Mereka udah lama banget di dalam. Iya. Kayaknya mending kita susulin aja deh. Tapi feelingku gak enak deh, Ir. Ira, yes. Ada apa, Lin? Kita cabut aja yuk, Ir. Bukannya kita mau nyusulin mereka? Gak jadi, aku takut. Punya perasaan gak enak sama tempat ini. Sama, mending kita balik aja. Teh, gue agak pusing. Ya udah, yuk kita pulang aja yuk berdua. Mau gak? Please. Yaudah lah ya kalau lu gak mau, udah banget. Gue mau sendiri aja. Lu serius gak mau ikut gue? Wah, nyesel sih lu. Yaudah lah ya. Keluar aja lah. Gue gak mau. Ogah. Gak tau tempatnya kayak begitu. Masih gue di-explore. Weh, pantu. Kasihkan lawan begituan, kita dapat Ghostpedia ya, kalian udah ngerti lah ya, itu apa, orang Indonesia pasti paham. Ini om, wow, duanya cakep ya. Waduh, jadi mungkin Sukuyomi. Jadi mungkin Sukuyomi, bener deh. Salah jalan. Aduh, kasih car bike. Aduh. Ini kita dekat aja. Sepertinya. Aduh. Percayanya agak kurang kalau baru mikir. Kita terang. Apa aja nih? Ini kayak ada sesuatu di atas. Oh, dapat achievement dong. Took a picture of Google's. Nice. Wow. Kita foto sesuatu objek di atas. Nggak tahu itu apa. Tadi planet UFO's. Oke, aduh. Agak. Udah guys ya. Kita keliling-keliling nih. Pasti kita nggak ngikutin ya, kayaknya tetap setia nungguin kita di situ sepertinya. Gua harap gak ditinggal ya sama yang lain. Jadi kayaknya durasi aku sedikit perpanjang ya teman-teman ya, yang tadi dia 20 menit mungkin 25 ke atasan lah biar ya biar cepet tamatkan kita ya. Aku juga tahu kok kalau kan pasti nontonnya dari YouTuber lain ya kan, aku kalian tapi nggak apa-apa. Kalian support aku aja ya guys ya, tetap support meskipun kan sudah melihat apakah game ini dari channel lain. Memang ya wajar aja, ini game lama gitu.
itu baru aku main. Ya, aku main guys ya. Terus angkut. Jadi ya sudah lah, ada angkut. Min, bisa nyetir? Bisa nyetir enggak? Bisa nyetir bawa dah tuh. Oh, ini gedung tadi. Cek, cek, cek. Capek ya, Nen? Yaudah, coba ini dulu. Itu dia. Tufan Kesyong. Menurut legenda, bila tubuh seseorang dibiarkan terikat dalam bungkusan kain kafannya, ia akan bergentayangan di dunia. Ia senantiasa mencari bantu untuk melepaskan ikatannya agar dapat melanjutkan kan perjalanan ke alam berikutnya. Karena kedua kakinya terikat erat, biasanya pocong tidak dapat berjalan. Wow. Ngeri ya guys ya. Oke, pasang juga lagi ya. Kok ada kata-kata. Oh, apa itu? Oh, gak berhenti guys. Apa itu kata-kata? Cukup. Itu anaknya. Tahu-tahu turun. Selamat jalan. Oh, kita fight. Nah, tusuk. Ayo lo. Astagfirullahalazim, kaget. Tiba-tiba di depan. Oke. Sudah boleh bersuara. Nah, ini saya lebih gampang lah ya daripada di demo. Oke. Panik. Lu salah sih. Woy lu, mampus lu. Weh! Tiba depan banget. Oh, mainnya surprise attack ya? Surprise attack mainnya ya, pinter. Nah, lu main surprise attack. Nah, gua surprise-in balik lu. Emang enak gua di surprise attack, kurang ajar. Taruh. Sesuatu hal. Entah apa ini. Oke. Mana ya? Perasaan gua kok agak rada-rada enggak enak. Itu, Cok. Wah, ada yang kok balik lagi? salah. Aduh. Rasakan fight sih. Capek. Sorry guys, tiba-tiba aduh. Apa? Aduh, aku foto dong. Wah, itu bener dong naik motor anjir. Wow, naik motor kamu ya. Keren juga. Ini kan kita. Lah. Bener gak sih jalannya? Bener. Ini ngeri. Ini kita harus. Ini dari mana ya? Oh, kalau udah ada merah-merah, gue siap-siap deh. Oh, cepet juga dia speednya soalnya. Gila. Siap-siap kamera nih. Oke, gini susah guys. Sensitivity ku kayaknya kegedean. Tapi gak apa-apa. Aku harap ini bisa disebut dengan reflect. Mana lo? Cepet banget lo. Ash. Susah banget guys. Kayak harus deket banget deh. Ini kayak gini, nggak ceritanya yang nangkep dia. Waduh, ini nggak apa-apa lah ya. Musiknya mulai nggak enak.
Dapat list. Nggak dapat dong. Wah, susah banget. Wah, random dia ya. Terlalu random, guys. Susah. Coba kita cek. Wah, ini dia. Susah juga. Oh, dia. Oke, nih. Kuspedianya. Kalian bisa baca. Wah, kata-katanya boleh juga. Itu ya teman-teman. Oke. Oke, save. Ini kita balik ke ini ya guys ya. Sampar. Eh, apaan tuh? Bantu. Eh, kok ada mata merah? Apa nih? Set gede banget. Set, apaan nih? Dia benar. Took a picture of all. Oh, gak bisa kalahin. Alamak, disentilnya. Kaget aku. Tiba-tiba disentil. Waduh, sudah dapat Ghostpedia-nya. Aduh, bangun neng. Ya Allah. Aduh. Ya sudah lah. Sinet biru menandakan sesuatu yang menarik ada di sekitar Linda. Oke, makasih tipsnya. Terus. Oke. Okay. Hilang kan? Oh, tuh di sana. Masuknya ya. Oh, kita nggak bisa. Benar ya? Nanti yang ini nih, misalnya ini. Yang bawa motornya susah. Masih biar lawannya, guys. Ya coba fight sekali lagi lah ya. Ini kalau nggak bisa mungkin aku bakal skip sampai bisa ya bisa. Motor coba. Responnya berapa lama sih? Oke. Mulai agak sunyi. Gak ada suara musik, gak ada apa. Oke, aku udah takut jujur. Jadi gue diserepet lagi ya kan. Tuh. Oh nice, dapet. Mampus kau. Nah, dapet kan tuh Ghost Rider. Tutup picture of motorcycle. Waduh, ada-ada aja ya guys ya. Aduh, nah, mati kan kau. Aku injek sih. Ini motor ya guys ya. Nah, kalau kita closing di sini aja guys ya. Oke. Okay. Kita cek dulu sebelum closing, kita cek Ghostpedia. Pocong naik motor. Oke, okay. Seorang pemenang undian berhadiah sepeda motor saat mendengarkan pengumumannya di radio yang demikian girang hingga mendapatkan serangan jantung. Waduh, kasihan. Dengan kandasnya impian sebagai seorang pemilik sepeda motor, ia pun berkeliaran di dunia sebagai arwah. Kasihan. Oh, ini hantunya. Yang usia muda, makhluk terkelam berukuran raksasa ini seringkali ditugaskan sebagai penjaga oleh orang yang mampu mengendalikannya. Wah, mohon peliharaan dong dia. Ngeri. Apakah ada no? Ngeri ya? Eh, baiklah ya, kita closing aja di sini. Kelihatan. Nah, oke, nah gitu dong. Oke.
Oke, teman-teman, jangan lupa ya, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nanti kita bakal lanjutin series dari game Dreadout ini ya guys ya, karena ya ini kita udah menelusuri kota-kota cukup mager. Apa ada song begini nih tuh di belakang kalian tuh, bakal lidah tuh segitunya ya kan. Baik ya teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. See you and goodbye. Ada aja deh.